perbaikan yang kita lihat perlunya ada route ataupun laluan untuk abang-abang beca kita ini mengambil para pelancong, juga dari sudut charge yang dikenakan dan sebagainya, sebab kita dapat juga keluhan daripada para pengunjung dan pelancong ada charge-charge tertentu yang mungkin tidak masuk akal. Kadang-kadang ada diberitahu untuk mengambil gambar pun ada dikenakan charge. Jadi dawaan-dawaan ini kita ambil maklum, kita tak kata ianya betul atau tidak, tetapi pihak kerajaan negeri melalui MBMB akan pastikan isu-isu ini kita selaraskan supaya ianya menjadi kebaikan buat semua pihak, sama ada penarik beca itu sendiri dan juga para pelancong atau pengunjung yang berminat untuk naik beca.